Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang sufi masyhur yang memiliki segudang karomah. Ia juga bergelar Sultanul Aulia atau raja dari seluruh para wali. Salah satu kisah karomahnya adalah tatkala ia bertarung melawan setan, iblis dan hawa nafsu. Kisah ini diriwayatkan oleh Syekh Utsman As-Sirafani sebagaimana diceritakan oleh Sahara Ramadhani dan Sofia Trianing Indarti dalam buku Kisah Penyejuk Jiwa Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Utsman As-Sirafani menceritakan bahwa ia pernah mendengar Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengatakan pernah bermukim sendirian di kawasan Gersang. Setiap hari dan setiap malam, setan-setan mendatanginya dengan berbaris dalam wujud manusia jadi-jadian. Para setan tersebut membawa berbagai macam senjata serta memikul berbagai benda yang berbunyi sangat keras. Mereka terlibat perkelahian dengan Syekh Abdul Qadir Jailani dan melemparinya dengan bola api. Menghadapi kejadian seperti itu, Syekh Abdul Qadir Jailani justru merasakan ketentraman dalam hatinya yang sulit terucapkan dengan kata-kata. Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar suara hatinya yang berkata, "Berdirilah dan serang mereka wahai Abdul Qadir Jailani, karena kami selalu siap menambah kekuatanmu dan kami akan datang dengan pasukan yang tidak mungkin terkalahkan oleh mereka." Kemudian ia melemparkan satu serangan kepada para setan. Sontak setan-setan itu berlari tunggang langgang dan pergi menghilang. Setelah itu ada sosok setan yang mendatanginya dari tengah para setan yang berlari menjauh darinya. Setan tersebut kemudian berkata, "Pergilah dari sini, atau aku akan melakukan begini dan begitu kepadamu." Setan tersebut memperingatkan Syekh Abdul Qadir Jailani terkait akibat yang akan diterimanya jika tidak meninggalkan wilayah tersebut. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menamparnya dengan tangan dan membuat setan itu berlari menjauhinya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, ucap Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia juga melihat setan itu diterkam oleh api dan terbakar hangus. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, pada waktu yang lain, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah didatangi oleh sosok yang wujudnya menyeramkan, bau badannya menjijikkan dan memuakkan. Sosok tersebut mengatakan, "Aku adalah iblis. Aku datang kepadamu dengan maksud untuk menjadi budakmu, karena kamu telah berhasil menggagalkan segala upayaku dan mengalahkan pengikutku." Syekh Abdul Qadir Jailani lantas meminta iblis tersebut pergi. Ia mengatakan bahwa sama sekali tidak percaya pada iblis tersebut. Seketika ada sebuah tangan turun dari sisi iblis
dan memukul tengkorak kepalanya dengan sangat keras. Hal ini membuat iblis terjungkal dan melesat ke dalam tanah. Dia pun menghilang tanpa jejak. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, iblis itu kembali mendatangi Syekh Abdul Qadir Jilani untuk yang kedua kalinya dengan membawa anak panah api di tangannya dan hendak menyerangnya. Namun, tiba-tiba dengan cepat ada seseorang memakai jubah penutup kepala berlari ke arah Syekh Abdul Qadir Jilani dengan menunggang kuda berwarna kelabu. Dengan tangkas orang berjubah itu melemparkan pedang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Melihat hal itu, iblis lari terbirit-birit meninggalkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, kemudian pada suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani kembali bertemu dengan iblis itu untuk yang ketiga kalinya. Ia melihat iblis sedang duduk dengan jarak yang agak jauh darinya dengan berlinangan air mata dan sekujur tubuhnya dipenuhi debu. Iblis itu berkata, "Aku sungguh telah putus asa menghadapi orang sepertimu, wahai Abdul Qadir." Syekh Abdul Qadir Jilani lantas menjawab, "Enyahlah engkau dari sini, sang terkutuk, karena aku tidak akan pernah berhenti membentengi diriku sendiri dengan perlindungan Allah untuk melawanmu." Mendengar hal itu, iblis lalu berkata, "Apa yang telah kau ucapkan itu lebih menyakitkan bagiku ketimbang jepitan besi neraka." Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, demikianlah kisah yang luar biasa dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah hendaknya kita selalu bergantung dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta selalu mengharapkan pertolongannya semata, karena hanya Allah lah yang maha segala-galanya. Semoga pertolongan Allah selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita dari dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.